Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama ya baru kita berjumpa nih bosku ya. Oke, di video kali ini kita akan sedikit melihat bosku di sini atau hari ini tuh parkiran di sini truknya cukup ramai bosku ya. Kita bisa melihat di sana ada beberapa truk trailer atau gandengan bosku ya, yang sedang menunggu antrian pemuatan di dalam labuan sana. Ada kapal yang bermuatan alat bosku. Nah, di sini juga banyak truk ya. Kita ke tempat truk bawaan saya bosku ya, sudah lama sekali kita tidak melihat truk-truk di video kali ini bosku. Oke bosku, kita bisa melihat di sini ya, ada beberapa merek jenis mobil truk di sini ya. Ada Puso, ada dari produksi Isuzu juga ya, dari Nissan dan Hino juga ada bosku. Oke, di situ tempatnya truk gandengan atau trailer bosku. Di sini itu mobil truk ekspedisi atau bak ya. Oke, lama kita tidak pernah melihat lagi truk ini bosku ya. Puso Super Grid, mantap. Satu truk Puso asal Jepang bosku, 12 roda ya. Kita bisa melihat bosku, beberapa truk parkir di sini sudah berangkat ya. Oh, truk trailernya siapa masuk dermaga bosku, mengambil posisi nomor antriannya untuk pemuatan. Ah, ini salah satu truk Puso 12 rodanya bosku, yang kabin ganjilnya nih lama baru kita melihat ya, mantap. Puso ini cukup ganjil kabinnya bosku. Puso 12 roda. Okay, selain truk Puso ganjil ini, di belakang si putih ada juga nih bosku ya. Oh, kita lihat juga di sini sebentar. Kebetulan dia parkir di sini ya. Puso Jepangnya bosku, ada 3 unit parkir di sini. Rata-rata truknya Triton atau 12 roda bosku. Puso Super Grid-nya ya. Oke bosku. Oke bosku, mungkin di video kali ini sekian dulu ya. Insyaallah di video berikutnya kita akan berjumpa lagi. Kebetulan hari ini adalah hari Jumat ya. Kita persiapan suntus salat Jumat dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.